kan aku bilang di sini pemukiman Islam. Itu rata-rata banyak syekh-syekh yang apa di sini ada juga sepasang kekasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. What's your name, Sarji? Muhammad Ayub. Muhammad Ayub. Merana Muhammad Syaputra. Masya Allah. Masya Allah. Yeah. I come from Indonesia, Sarji. Masya Allah. Masya Allah. Welcome. Welcome. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala nabi. Kembali lagi bersama saya Syaputra kembaran di channel kita ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita mau melihat sisi lain dari kota yang ada di New Delhi, ya India. Khususnya itu di Jakirnagar, ya salah satu pemukiman muslim yang ada di New Delhi, India. Jadi kita mau lihat gimana aktivitas warga di sini ketika sore hari, ya? Yuk, penasaran gimana kita lihat sisi lain daripada India? Yuk. Itu banyak kendaraan ya. Nah, di sana itu ada yang jualan rame nih. Aku lagi di pusat perbelanjaannya juga di main route-nya, main route Jakirnagar. Itu kan ada tulisannya main route Jakirnagar ya. Yuk, kita jalan. Nah, di sini juga banyak itu orang yang berjualan dan berlalu lalang ya, karena ini jalan. Nah, di sini ada kaligrafi ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya Allah ya, la haula wala quwata illa billahi lalil azim. Ini ada ayat kursi ya, ayat kursi Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum ya. Wah, itu ada kencang di sana. Assalamualaikum sir. Masya Allah. I come from Indonesia, Sarji. Masya Allah. Welcome. Welcome India. Welcome India. Nah, ini ada cermin ya. Oke, Sergi, thank you so much. Nah ya, kita lanjutkan. Ini ada yang jual buah ya, ada juga jualan kayak sembako ya. Di bawah itu ada jual pakaian. Nah, ada jual-jual baju-baju muslim, baju India. Ini ada kakek ini lagi jualan juga ya, lagi transaksi. Ini ya, kendaraan kayak tuk-tuk ya. Nah, di sini banyak klakson ya, jadi jangan apa. Dia ada kakak tuh di sana sebelah sana. Nengok ya. Nah, di sini ada juga kayak ini ya, untuk perbaikan HP, kayak konter-konter HP. Sorry, ini lagi macet pula ya. Oh, ternyata dia baru transaksi beli ini tadi. Beli kapas, kayak kapas gitu ya. Nah, di sini ada juga kayak toko HP ya. Nah, ini kayak kita mau perbaiki, bisa juga kita mau apalah, mau beli HP juga, konsultasi salah. Ini ada jual buah-buahan ya, ada jual buah-buahan sini. Ada juga ini apotik ya, kayak apa gitu, butuh obat dan sebagainya. Nah, itu kayak ada bakery jual buah-buahan, jual roti-roti ya. Ini banyak kan, aku bilang di sini pemukiman Islam. Itu rata-rata banyak syekh-syekh yang apa di sini ada juga sepasang kekasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, nah kita pernah makan biryani itu di sana kemarin itu ya. Ini ya, kita singgah Arsyad. Nah, itu kawan kita itu sebenarnya si Arsyad, tapi kayak lagi sibuk dia ngapain biryani. Oke ya. Nah, di sini ada kayak jual buah-buahan lagi. Ya, ada semangka, pepaya. Assalamualaikum. Masya Allah, ini welcome sekali ya. Penduduk India ini mereka menjual baju ya, funky point. Masya Allah ya. Oke, ini kayak ada jual es krim. Ini kendaraan-kendaraan yang sering dipakai lah oleh warga India ya. Oke guys, jadi di sini berbagai macam jualan bisa kita temukan. Bahkan kayak perhiasan juga ada. Ini kayak Ali and Sons Jewelers ya kan, itu kayak perhiasan. Di sini juga ada kayak restoran. Assalamualaikum. Nah, jadi kayak restoran halal pizza ya, masya Allah ya, tabarakallah. Jadi di sini insya Allah halal ya, halal kita bisa mencicipi makanan di sini. Ini ada syekhnya tadi, ulama di sekitar ya, dia ngecek kamera kita ini kira-kira apa yang kita sorot, kata dia tadi. Nah, seperti itu guys ya. Apotek, jadi di sini tuh lumayan banyak apotek ya di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. What's your name, Sarji?
Muhammad Ayub. Muhammad Ayub, Merana ya. Muhammad Syaputra. Masya Allah. Tipu mak, di sini ada juga namanya Tipu Collection. Mak, berarti ini semoga jangan menipu ya, Tipu Collection. Nah itu rame, kayak jual-jual baju, kurta-kurta seperti itu ya. Nah aku sering identik itu kalau orang India itu identik dengan pakai baju kemeja. Rata-rata tuh, kita lihat pakai baju kemeja ya. Semua di sini rata-rata menggunakan pakai baju kemeja, dan di sini terdapat salah satu model baju kemeja yang ada di India dan celana jeansnya. Rata-rata baju kemeja India itu kotak-kotak kawan-kawan ya. Di sini ada juga kayak repairing HP gitu, yang memperbaiki HP. Nah di sini ada juga, kayak bisa bukan perbaiki HP, maksudnya kayak casing-casing HP ya. Ini baju-baju monja ya. Oke guys, nah ini ada masjid. Ya di sini masjid tempat orang sering sholat ya. Nih nanti gimana kawan-kawan, perlu kita review masjidnya. Kalau misalnya perlu kita membuat review masjid, bilang kolom di komentar, insyaallah nanti kita akan review masjid ini ya. Nah ini salah satu kendaraan ya. Ini tuh namanya elektrik riksa, itu kalau riksa itu doang gitu. Oke. Ini ada yang jual kurma juga ya, masya Allah ya. Oke, hati-hati ya. Ini ada jual bawang juga ya, jual casing HP. Nah ada toko HP juga, Vivo ya, Oppo seperti itu di sana juga. Nah ini kayak ada manisan di sana, toko manisan ya. Ini ada jus, jadi jusnya segar, ada jus pepaya, ini badam, baru apple, ada dark milk ya, jeruk ya, masya Allah. Ini jual roti lagi, kayak tadi kan banyak kita temukan jual roti ya. Jadi di sini ini masih belum tergolong padat ya kawan-kawan ya, karena masih belum apa, belum parkir. Nanti kalau udah menjelang maghrib tuh banyak jual emas-emas gitu kan. Tapi yang paling banyak di sini adalah jual makanan. Di sini kayak ada jual biryani ya, di sana ada juga jual manisan, biryani, perhiasan lagi, pakaian, ini biryani ya. Ini kayak ada Kasmi Biryani Center, masya Allah, Nahari Hotel. Assalamualaikum sir. Nah, oke, jadi nah di sini ada juga anjing. Nah itu ada kayak jual mutton, daging ya, daging kambing. Nah biasanya itu di sini itu apa ya, apa namanya, baik orang-orangnya itu ramah. Orang-orangnya ramah. Di sini kan contohnya kita ada jus, ini kan ada jual manisan tuh. Tunggu lagi ada. Contohnya ada jual manisan, kan? Nah, di atas tuh juga nanti ada yang jual chai gitu. Nah, Iranian chai. Oke. Okay. Yep. Ini ada jual ikan ya. Oke, okay, kita lanjut lagi perjalanan kita. Ini bapak ini lagi ngayung sepeda ya. Semoga dipermudah rezeki bapak ini ya, untuk menghidupi keluarga-keluarganya ya. Jual sayuran ya. Ini kayak ada chicken roll ya. Ini biasa pernah kita buat vlog di sini. Oke. Nah, biryani lagi kan. Jadi rata-rata di sini tuh banyak yang jual biryani, guys. Ya. Biryani. Nah, makan lagi biryani lagi seperti itu nih. Nah, ini ada kafe yang aku lumayan favorit selama aku di India. Kafe ini kayaknya lumayan favorit nih, HTW Cafe nih. Karena tempatnya dingin. Ya. Ada suruh mereka tuh ya. Mereka pakai. Kayak mereka senang gitu. Oke, nah di sini juga ada apa ya, panipuri, dolgapa gitu. Ini dolgapanya bersih, tapi nanti komen kalau misalnya mau kita review, nanti kita review ya panipurinya ini, bilang. Ada toko HP juga ya, Oppo. Nah, jadi kita lanjut lagi perjalanan kita. Nah, itu ada yang jual pisang. Wes. Ini kita jumpa kawan kita nih. Wow, behind. Halo. Assalamualaikum, my friend. Waalaikumsalam. Masyaallah. Long time not see you, ya. Bilkul. Insyaallah next time. Tomorrow or after tomorrow I will have a haircut and shaving here. Bilkul, bilkul. Masyaallah. I forget your name, sir, man. Merek maksud. Maksud, ah, maksud bayi. Jadi tuh kawan-kawan, ini aku kasih tahu ya. Aku pernah
I tell in my language firstly. Okay, jadi kawan-kawan itu pernah itu aku cukur sama maksud bayi, sama Yakub itu massage semua, nanti itu aku pernah buat konten di sini. Nah, jumpa lagi di sini. Okay, maksud bayi ya. Okay, good. Okay, luar biasa. Thank you maksud bayi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini dia apa yang maksud bayi? Di sini, tapi kita enggak dulu, nanti aja. Okay, ya. Okay, maksud bayi. Oke, yuk. Nah, ini kayak jual manisan gitu ya. Yuk, kita lanjut lagi perjalanan kita ya. Nah, di sini tuh aku sering ngecai. Nah, di sana. Tempat aku sering nongkrong-nongkrong tuh ngecai itu di sini. Ya kan, tapi setiap pagi, tapi nanti aku buat konten di sini. Ini kayak apa HP ya. Casing-casing HP. Ini lagi ada jual es tebu ya. Nah, mereka kasih asap biar nggak ada lalat. Kelapa, kurma. Jadi ini salah satu kampung muslim yang ada di India, Zakir Nagar ya. Tuh ada juga yang pakai peci sana ya. Nah, ini ada jual HP Oppo ya. Ini ada Pak Haji. Jual mesin cuci juga nih. Ya. Yuk, kita masuk ke dalam. Nah, kita masuk ke dalam gang ini. Kita udah pergi dari keramaian, sekarang kita masuk ke dalam gang ya. Masya Allah, bisa kita lihat bangunan-bangunan lagi dibangun ya. Rata-rata bangunan di sini tinggi semua ke atas. Di bawah ini kayak garasi ya. Tempat parkir nih, tapi mereka tinggal di atas semua. Jadi lantai 1, 2, 3 itu beda ya orang-orangnya. Oke, okay guys. Jadi kita tutup aja lah. Itu dia vlog kita yang ada di Zakir Nagar, New Delhi, India. Ya, kalau misalnya kalian suka, komen di kolom komentar. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Yang penting tetap tebar kebaikan ya. Baik-baik, sehat-sehat selalu, murah rezeki, dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tatimbil hamdalah alhamdulillah rabbil alamin ma'anajab imurikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.